pas nyari sunset selalu mendung? Karena mataharinya. Sore, kita mau kemana? Kita mau nyari sunset. Kemana? Kita mau nyari sunset di daerah Jepara ya. Tapi nggak tahu, ini udah sore, kita berangkatnya agak telat. Tadi ketiduran habis pulang kerja. Salah siapa? Salah dia. Ya udah, salah saya. Ini tuh modenya mode salah, yang salah itu perempuan. Gak apa-apa, aku memang ini tempatnya salah. Udah 4:30, kita masih di kelet. Nyampe gak ya? Nyampe lah ya. Tapi mau. Paling ya, kita gak sampai. Gak dapet sampe. Sebelum 6:30 harus sampai sana. Challenge. Nyeternya mau di cepat ya. Cuma jalannya sini tuh rusak, banyak lubangnya. Ditambah depan kita itu terak muat kayu, jadi nggak bisa cepat. Sunsetnya ya. Kita nggak dapet sunset lagi. Kita yang kesekian nggak dapet sunset. Kayaknya emang kita nggak ditakdirkan buat lihat sunset. Cuma kita ditakdirkan untuk berdua. Kalem. Ini emak-emak. Ini emak-emak yang punya jalanan ya.
Itu baca menu atau baca Quran ya, Kak? Baca doa. Baca doa. Jangan tanya kenapa dia gendut ya, guys. Korban makanan, guys. Muka-muka kelaparan. Lapar. Kita udah mau pulang. Kita udah kemalaman, tapi mau mampir lagi ya. Kita mau makan bandeng tanpa duri khas Madura. Punya temen sih sebenarnya, cuma kita belum nyobain sih. Apsi sudah, ini yang belum. Makan. Gimana nggak gendut? Hobinya kita makan. Ya udah, kita lanjut nanti ya. Dadah. Untuk bukan namamu Gowono Kasmedu.